Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita nak rasa susu Nilofa. Okay, susu mangga dengan susu durian. Ha. Lepas tu, kan. Kita ada ni cornflakes salted egg. So siapa yang nak boleh PM tepi, okay? Hari ni kan, aku macam teruja gila nak rasa. Ni tak rasa lagi tau, aku beli satu katil ni. Susu Nilofa mangga. And then, aku beli satu lah. Apa tu? Durian punya nak rasa. So, kita try. Okay? Kita nak try mana dulu eh? Mana dulu? Durian or mangga? Kita try durian dulu eh. Ini first time nak try durian, susu durian. Ya? Yeah? Bau dia dulu. Sedap bau dia. Bau macam aiskrim durian. Sedap bau dia. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, sedap lah rasa dia, pure durian tu rasa ada tau. Rasa durian weh. Dia tu bukan macam, bukan nak kata rasa macam keropok durian, tak. Dia lebih kurang lah rasa, tapi tak sama. Dia ada manis macam durian punya menusuk tau lah. Bila makan durian kan rasa, wow, amazing. Sedap. So, aku bagi dia dalam 7/10. Okay, yang mana peminat durian ni kan, serius cuba. Dia boleh dikatakan macam serius, kira macam makan durian. Kau rasa kalau kau makan durian kan, kau makan. Weh, sedap weh. Nah, tak tipu. Serius, kalau tak sedap memang aku tak sedap eh. Ni kira jujur ni aku kata sedap. Kau try rasa. Alright, okay. Jom kita rasa susu mangga pula. Kita nak rasa yang mangga punya pula. Okay, kita ambil bau dulu tau guys. Bau dia macam jelly. Macam jelly mangga. Yang macam kau pernah makan jelly mangga yang dalam cup kecil-kecil tu. Nanti dia kukul dalam. Bau dia. Sama. Okay, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, sebiji rasa macam makan jelly ya guys. Tak disangka lagi. Sebiji, dia bukan rasa mangga yang tu tau. Dia rasa mangga yang jelly. Kalau korang pernah makan mangga jelly, korang tahulah rasa dia sama. Ya? Yeah? Sama. Okay, yang ni aku bagi dia 7/10 juga. Dia rasa dia okey, sedap. So siapa yang nak boleh try lah. Siapa yang pernah makan jeli mangga, korang tahu rasa dia macam mana sebenarnya. Macam durian tadi tu, siapa peminat tegar durian memang boleh telan. Siapa tak, jangan belilah ya. Mungkin boleh tuwek sebab durian kan korang tak suka. Terima kasih semua. Jangan lupa like, subscribe. Okay, kita jumpa di next video. Bye.